jangan. Saya di Pekanbaru, Bang, posisinya. Firasat. Cuma orang tua di sana. Terakhir malam hari Jumat, masalah Sabtu ini Mama berusar. Macam-macam pun sempat PC. Sudah ada perasaan. Dia pengen buka kedai. Sudah dan punya niat jahat. Jualan kedai di rumah aja. Ratusan kali dia bilang borok pun ada. Nanti terjadi sesuatu sama keluarga si adik. Satu-satu nanti ngajar Mama lagi. Dijamilah golongan selama kita tahu gak, Pak, ya. Enggak apa-apa, ini demi cucu katanya. Kan Bapak udah lahir nih anak adik saya, cucunya cewek. Makanya ancamannya selalu digorok aja, Pak. Pengen gitu lah, tau lah kalau cucu punya cucu pertama kan. Pengen adik saya bergaul sama laki-laki. Enggak apa-apa kok, Kak. Mama enggak apa-apa katanya. Macam-macam juga enggak tahu. Pulang rupanya baru 4 hari. Kalau mau jualan hari terakhir Sabtu itu, Pak. Itulah. Adik saya enggak bisa enggak sih sama saya. Kalau kata yang enggak tahu sama mama siapa di rumah. Yang di rumah itu cuma adik saya itu penantu, nenek, cucu. Adik saya itu orang kerja, ada bilang cari uang. Gimana? Waktu mau pergi sebelum kejadian, ada enggak mama bilang sama adik? Atau mana tua mama? Gimana enggak saya buru-buru nih enggak dia pengangguran. ATM lagi. ATM adiknya, adik saya ATM dia. Terima kasih makan sabtu itu kami enggak ada kemudian adik saya. Oh, yang di rumah ada katanya dalam jaga anak, jaga cucu ya, Han. Tapi itu waktu jam 9, terus ditelepon sama Pak Han lagi. Mak cepat pulangnya, besok kita jualan minggu. Iya, bentar lagi mama pulang, jaga anak cucu, jaga cucu, jaga nenek. Tujuannya kemana? Pakem di mana? Gak ada katanya, mau jumpa sama teman katanya. Awalnya kamu? Iya. Udah, anak-anaknya berapa orang?